Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Alim Nur Official, apa kabar sahabatku semua? Hari ini semoga sahabatku diberi kesehatan, keselamatan, serta murah rezekinya. Oke sahabat, kali ini saya akan membongkar trik yang sangat simple yang selalu disembunyikan-sembunyikan sama beberapa percetakan. Bagaimana trik membuat emblem cembung ini? Ini cembung ya sahabat. Ini cembung dari Kuningan, dia cembung. Nah, bagaimana tutorialnya ini? Tutorial ini sebenarnya sangat simple dan gampang sekali sahabat. Hanya bermodalkan seperti ini. Bayangkan, hanya modal kalem bekas, kalem pilok, kita akan buat sulap menjadi cembung. Bagaimana caranya? Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ini ada Kuningan yang belum saya bikin cembung, ini masih rata sahabat. Perhatikan ya, ini rata sahabat. Rata ya, bukan tipu-tipu, bukan setting-settingan, ini rata. Dan ini akan saya bikin timbul, cembung. Nanti setelah cembung, lalu saya kasih peniti di belakangnya supaya bisa ditempelkan ke baju. Oke, bagaimana caranya? Ikuti trik-trik saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, komen dan like gratis sahabat. Oke, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ikuti tutorial saya selanjutnya. Oke guys, ada dua tipe material yang kita pakai membuat huruf kuningan cembung tadi. Yang dipakai yang seperti ini guys, jangan yang seperti ini. Kalau ini dia karet, jadi kalau dipukul dia membal. Kalau ini dia sejenis karet juga, tapi karetnya karet keras. Jadi kalau dipukul dia nggak membal. Ya, perhatikan ya. Jangan salah, jangan yang ini ya. Ini salah. Pakai yang ini. Ini yang benar. Oke. Lagi yang ini ya, jangan yang ini. Jadi kalau mau beli yang seperti ini, jangan menggunakan palu besi. Kalau menggunakan palu besi nanti tidak bisa. Oke. Oke guys, sekarang proses menokokkan plat kuningan dengan bermodalkan kaleng bekas atau kaleng pilok. Perhatikan guys, nampak ya, perhatikan ya, langsung cembung, bukan tipu-tipu nih, simple kali caranya. Tuh, cembung kan, nampak kan? Oke, lanjutnya kami akan menokok lagi beberapa kuningan yang mau dibikin cembung. Sederhana. Tuh, cembung kan? Bukan tipu-tipu. Bukan. Oke. Lanjut. Terserah mau kaleng apa? Kaleng cat. Yang penting kaleng cat. Merek apa pun bisa, mau pilok, mau diton, semua serba bisa. Nampak ya, tuh. Nah, tuh detailnya pak kan, cembung kan? Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Cembung ya. Nampak ya guys. Oke. Jangan penasaran nanti apa
ini cat semprot ya, bukan merah. Nanti kalian pikir tipu-tipu pula, ini cat semprot, kalian semprot. Nah, oke, okay. Lanjut satu lagi saya toko. Ya, perhatikan ya. Ha. Sip, oke. Okay. Oke, okay. Sip, oke, okay. Oke, okay, ya, paham ya, oke, okay. Oke, okay, guys, inilah hasil yang sudah di kuningan dikasih cembung di toko tadi. Inilah hasilnya, guys, dan ini siap kita pasang peniti di belakang atau kasih magnet, siap untuk dipakai ya, cembung semua, guys. Oke, okay. Ini hasilnya setelah dipoles. Lihat enggak ya? Perhatikan ya. Perhatikan. Bermain enggak ya? Perhatikan. Guys, sekarang proses pemasangan magnet kepada kuningan tadi. Sekarang karena backgroundnya tadi kuningan tadi cembung, maka magnetnya pun kita topok supaya cembung, supaya magnetnya lengket ke kuningan tadi. Jadi ini deh sudah cembung aja. Lanjut kita pasang ke kuningan itu. Oke, nah itu nampak ya, magnetnya sudah cembung. Nah, ini siap untuk dipasang ke ini. Pemasangan magnet di menggunakan lem silikon. Oke, okay, guys, nah itu posisinya taruh seperti itu. Oke, okay, kita biarkan sampai dia mengering. Oke, okay. Panas, guys. Panas, guys. Dan ini hasil yang sudah dipasang lem. Nah, ini tuh magnetnya sudah seperti ini. Tinggal kita buka-buka aja nih. Nah, itu. Buka, lengketkan di baju yang mau kita pasang. Oke. Okay? Paham ya? Hasil yang sudah kita perbuat, dan sekarang saya akan uji coba pemasangan di baju. Kita buka seperti ini, guys. Ini dibuka, lalu saya pasangkan di sini, guys. Coba ya, guys. Enggak ada di luar dulu, Pak. Di luar dulu. Jadi satu di depan, satu di belakang. Hah? Guys. Ini, nampak guys ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan lupa like and subscribe dan comment.